What's up man, gue Arif. Balik lagi di channel Arifing teman-teman. Dan malam hari ini gue mau coba tes oli samping ya, tes riding teman-teman. Tepatnya speeding, gue mau speeding di jalur apa sih namanya nih, landasan pacu Kemayoran teman-teman ya. Yang jalur sini nih, bukan yang dekat gereja sana, bukan. Nah ini teman-teman, motor gue sudah dalam kondisi prima dan mungkin sudah mencapai panas yang ideal teman-teman ya. Jadi gue rasa sudah cukup berani untuk melibas jalur landasan pacu ini teman-teman. Oke. Dan mungkin akan gue tarik dua kali mungkin ya, karena kalau banyak-banyak boncos juga teman-teman. Kayak gitu men. Jadi malam ini hari Minggu malam Senin teman-teman ya, jam 10:30 malam dan masih ramai lancar kayak gitu. Jadi kendaraan-kendaraan kecil juga masih lumayan ramai teman-teman. Jadi gua nggak berani untuk terlalu memaksakan diri tuh. Ada polisi lagi cok, ya udah nggak jadi dah, sini aja dah. Kita ulur waktu dulu teman-teman sampai nanti ketemu timing yang pas teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jadi kali ini gua ngetes oli namanya tulisannya sih FUCH. Kalian bacanya apa teman-teman? Kalau gua baca fuck, kira-kira masih enak didengar gak ya? Fuck Titan Twin 2T teman-teman. Lagian ngasih nama perusahaan kok fuck ya? Bingung gua. Fuck you. Sorry men, agak toxic dikit ya. Cuma memang gua bingung bacanya gimana teman-teman. Tapi sih paling enak ya, fuck Titan Twin 2T teman-teman ya. Bodo amat dah. Woi sih, kenceng banget. Tuh kayaknya ada temen tuh, ninja kayaknya deh. Biarin dah. Oke teman-teman, kita tes dulu ya. Tes pertama, ikut soy. Depan masih rame sih. Medeni jan, medeni. Oh ya teman-teman ya, gua nggak lihat speedometer teman-teman. Jadi speedometer gua lagi di HP dan gua setting itu di kecepatan limitnya ya. Limitnya tuh 100 km/jam. Ketika sudah 100 km/jam, maka dia akan berbunyi tit-tit-tit gitu teman-teman. Oke, kita lihat dulu nih, aktif nggak? Jangan-jangan nggak aktif lagi. Kok dia diem aja, John? Oke, aktif. Masih 85 km/jam ternyata tadi. Oke, nggak apa-apa. Jalan masih panjang, teman-teman. Oh iya ya. Sebelumnya kan gua ngetes oleh Total ya, Total Grand Prix lawas juga, teman-teman. Dan ini lawas juga. Cuma umurnya tuaan mana, gua kurang tahu. Cuma yang jelas sama-sama lawas, teman-teman. Oke, kita tes lagi teman-teman ya. Kita nggak boleh di pinggir teman-teman, karena di pinggir tuh banyak orang yang suka nyebrang ke kanan. Berani lagi gue coy ya, segitu aja. Kayaknya tadi udah bunyi ya, tatit-tatit tadi, kayaknya agak samar-samar teman-teman. Oke, kita tes lagi di depan, kita putar balik dulu teman-teman. Ini kayaknya jalan yang ini rada panjang. Oh ya, ini bensinnya gue pakai Pertalite teman-teman ya, Pertalite. Terus gua kasih setelan basah 10 mili per liter bensin teman-teman, kayak gitu. Jadi gua rasa ini sudah berani dan cukup apa ya, cukup ready lah kalau buat high speed ala-ala gua teman-teman ya. Oke, kita gas lagi teman-teman.
tengah nih. Suwe. Wah. Seperti itu teman-teman, dan gua udah cukup ya teman-teman ya. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin akan gua kasih perbandingan dengan yang kemarin ya teman-teman ya. Ini kalau dibandingkan dengan total ya, kalau nafas sih sama-sama panjang, tapi si Titan ini lebih ringan teman-teman, lebih ringan dan lebih responsif. Di RPM bawah itu, bawah ke tengahnya lebih enak, dan di atasnya juga masih bisa dinaik turunin teman-teman, masih mau dia, dimainin tuh masih mau. Kayak gitu, beda dengan si Total ya. Total tuh di atas dia terkesan lebih lelet. Kayak gitu, kalau ini masih responsif teman-teman. Kalau untuk harga 100 ribuan ya masih pantas lah. Pantas, memang kelasnya segini teman-teman. Kayak gitu. Ih, serem woy. Masalahnya, tadi bunyi tatit-tatitnya tuh kayak gue kurang kedengeran men. Kurang kedengeran gue, jadi nggak tahu tuh. Tadi kayaknya ada denger-denger bunyi tit-tit gitu. Cuma nggak tahu dah, ntar kita cek lagi teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi gue udah kedinginan karena gue nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan. Bukannya gue nyontohin nggak safety teman-teman ya, tapi memang sarung tangan gue tuh hilang sebelah. Gue taruh di tas, mungkin pas gue narik sesuatu dia jatuh sebelah. Ya sudah, mungkin nanti akan gue beli lagi yang baru. Cuma yang jelas gue nggak pakai sarung tangan dan nggak pakai jaket. Jadi gue sudah mulai kedinginan teman-teman, kayak gitu. Oke, gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis di kolom komentar, dan buat yang sudah pernah ngerasain Wally ini juga bisa tulis juga teman-teman ya, seperti apa performanya di motor kalian dengan settingan kalian teman-teman ya. Oke, segini aja, thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.